Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian semua dimanapun berada. Kali ini aku berada di lapangan Sempur ya, di depan lagi beli kopi Starling dulu, Starbucks keliling. Nih, setelah kopinya jadi nanti kita langsung jalan-jalan keliling di lapangan Sempur ini. Mang, kopinya dua loh, Mang. Kopinya dua, susunya satu. Di sekeliling lapangan Sempur ini memang banyak sekali jajanan murah meriah dan seru. Jadi kalian yang nongkrong di sini main-main jangan takut kelaparan karena tukang dagang tuh banyak banget. Oke, ini setelah kopinya jadi, kita jalan-jalan deh tuh ya, keliling ini udah lama banget aku enggak ke lapangan Sempur ini. Terakhir kesini itu sebelum pandemi ya, ini Taman Kaulinan masih ada, cuma kok ngelihatnya kayak udah kurang keurus ya. Tolong dong dirapikan lagi. Rame, kebetulan ini hari Minggu jadi lumayan ramai. Ini ramai pengunjung entah dari mana, tapi kemungkinan kayaknya orang-orang yang tinggal di lokasi sini sih ya, yang pada main ke sini tuh. Jadinya banyak anak-anak kecil rame deh. Lapangan untuk bermain skateboardnya masih ada, dulu juga kan memang udah ada ini ya. Terus banyak yang main juga tuh, cowok-cowok pada main, berlatih skateboard. Kalian yang punya hobi skateboard bisa ikutan di sini. Lalu ini juga arena panjat pinang, bukan deng, panjat tebing ya. Masih ada juga, cuma nggak ada yang latihan ini, nggak tahu kenapa. Dan ini lapangan basketnya, banyak banget yang main, rame loh. Dan trek larinya yang dipenuhi dengan orang-orang yang lagi pada jogging. Kalau aku kesini sih cuma ngapain ya? Cuma healing aja sih, jajan, ngeliatin orang-orang. Oh iya, ini trek larinya banyak yang udah gompal nih, Pak Wali, tolonglah bisa kali di renov ya. Ya begitulah kira-kira suasana lapangan Sempur di hari Minggu sore ini, ramai penuh dengan orang-orang yang olahraga dan bermain. Demikian juga video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.